Halo, Aga Minong. Jumpa lagi dengan saya di A3M Aceh Channel. Kali ini saya ingin memberi sebuah tutorial tentang bagaimana membuka kaca speedometer motor Honda Spacy. Pertama kita buka dulu kaca spionnya, kemudian baut topeng. Oke. Oke, kemudian kita buka baut kaca speedo yang di depan. Ada tiga baut nih. Ini satu, dua, tiga. Ini sebaiknya menggunakan obeng yang panjang. Awas jangan jatuh. Jangan lupa juga membuka baut topeng belakang bagian dalam. Ada dua di sini bautnya. Oke, cabut, tarik saja. Sebentar, sebentar. Agak lengket ini ya. Saya boleh diganti congkel sedikit. Kemudian
di sini ada penguncinya, pengaitnya, kukunya. Nanti didorong saja seperti ini. Nah, sambil ditekan juga dari bagian bawah, didorong bagian bawah. Di sini juga ada. Ini lagi. Di situ lagi. Oke, tinggal diangkat saja. Oke. Ini saya tidak mengganti, cuman hanya ingin berbagi tutorial cara pemasangan, cara bongkar pasang kaca kilometer atau kaca KM atau kaca speedo. Oke, kita pasang kembali. Kalau mau dibersihkan, boleh dibersihkan. Kebetulan banyak saya masih bersih. Nih, kita pasang kembali. Ini tinggal ditekan saja. Pastikan semua pengaitnya, kuncinya rapat. Saya rasa cukup sampai di sini aja. Saya rasa teman-teman juga pasti paham cara memasangnya kembali. Karena tangan cuma dua, satu megang kamera, rasanya kurang pas mengerjakan pemasangan dengan satu tangan. Oke, demikian. Begitu saja tutorial cara bongkar pasang kaca speedo hari ini. Sekian, terima kasih.